Bila ternyata ikhtiar kita ini menemukan ujungnya yang tidak seperti kita inginkan, sudah, kita kembalikan kepada Allah. Pada masalah apapun yang kita hadapi, kita katakan kita punya Allah. Emangnya pendukung saya yang ngancam? Itu jadi dia menggunakan foto profil. Emangnya pendukung saya yang mengancam? Emangnya pendukung saya yang ngancam? Saya, garis saya jelas, kita tidak tanggapi. Kita semua menyaksikan Pak Anies dalam dua debat sangat agresif melakukan serangan ke Pak Prabowo dengan berbagai cara, mulai dari kebohongan sampai fitnah. Pokoknya Pak Anies itu totalitas banget untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo di depan seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen dan seluruh pemirsa di ruang tayang, ruang tunggu penayangan untuk dibacain berita. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, ini ada berita yang saya tidak tahu ya, ini berkaitan atau tidak, tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Alfian. Yang pertama tentang pernyataan Fahri Hamzah, Bu Alfian. Jadi Fahri Hamzah menyebut akan ada capres jadi tersangka usai kalah di putaran pertama Pilpres 2024. Nah, berarti kan putaran kedua ini yang kalah, kalau nggak Prabowo ya Ganjar. Nah, itu yang pertama tuh, Bu Alfian. Nah, yang kedua, ini ada yang sangat menarik, Bu Alfian. Jadi kan Anies waktu itu sedang live TikTok tuh, Bung Alfian. Nah, kemudian ada yang mengancam dengan nada pertanyaan. Kalau tembak kepala Anies, kena penjara berapa tahun ya? Nah, dia nanya gitu tuh. Nah, ternyata setelah diusut oleh tim kemenangan nasional ya, ternyata ada lebih dari 11 ancaman terhadap Anies Baswedan. Nah, salah satunya yang lewat TikTok itu tuh, Bung Alfian. Komentar di TikTok itu. Nah, akhirnya, jadi yang unik adalah Bung Alfian ketika ditangkap, akun orang tersebut itu foto profilnya foto Prabowo, Bung Alfian. Nah, kemudian ditangkaplah sama polisi, padahal Anies sudah bilang udahlah nggak usah terlalu diusut, gitu-gitulah ya. Nah, kemudian Bung Alfian, di tempat lain ketika Prabowo ditanya, Pak, bagaimana nih ada orang yang mengancam Pak Anies mau ditangkap sama polisi. Kemudian dijawab oleh Prabowo, loh itu bukan pendukung saya, itu bukan pendukung saya. Jadi udah dukung Prabowo mati-matian sampai ngancam Anies, masih nggak dianggap Bung Alfian oleh Prabowo. Ini gimana nih Bung Alfian responnya? Emangnya pendukung saya yang ngancam? Itu jadi dia menggunakan foto profil. Emangnya pendukung saya yang mengancam? Emangnya pendukung saya yang ngancam? Saya, garis saya jelas, kita tidak tanggapi. Ya, yang jelas yang pertama, untuk pernyataan Fahri Hamzah itu, saya ingin mengatakan dalam teori perilaku gitu ya. Ketika dia berani menyatakan seperti itu, berarti dia punya pengetahuan pendahuluan. Yeah. Atas dasar sebab apa dia sampai akhir mengeluarkan kata-kata itu. Itu sebetulnya kalau dalam ilmu interview dari kewartawan yang di satu sisi, saya pikir itu baik wartawan meminta penjelasan itu secara lebih eksploratif. Yang kedua, dari segi hukum, para penasihat hukum tiap calon boleh juga langsung meminta semacam somasi atau klarifikasi dengan pihak yang berwajib. Karena pernyataan ini kan menimbulkan ketidaknyamanan. Ada yang akan dipersangkakan. Emang kenapa? Masalahnya apa? Kenapa dipersangkakannya baru sekalang? Kenapa dipersangkakan harus menunggu kalah pilpres? Itu kan sebetulnya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan betapa absurdnya seorang Fahri Hamzah yang dulu sangat dibanggakan oleh masyarakat karena dia mempunyai kecerdasan, kejernihan, dan keorisinalitasan kepada gagasan yang pernah menjadi banyak rujukan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi, pernyataan tersebut merupakan pernyataan titipan kalau menurut saya. Titipan yang sifatnya tidak langsung dari pihak-pihak tertentu, sekaligus mungkin untuk mengendorkan semangat untuk menjadi kontestasi yang berjalan dinamis dan seru. Lagi-lagi, kalau kata bahasa gini, udah lu pada ngalah sama gua.
Kalau lu ngalah, lu nggak gue tersangkakan. Kira-kira gitu. Lu jangan coba ngotot-ngotot menang lawan gue. Kalau nggak, lu nggak gue tersangkakan. Gitu. Jadi kira-kira ini memang memang bisa dilihat sudah kehilangan akal sehat dan kehilangan jurus. Kalau bahasa orang bertarungnya sudah mati angin. Sudah buntu, udah mentok gitu ya. Nah, yang kedua, ancaman-ancaman seperti ini menurut saya harus menjadi kewajiban dari Bareskrim. Bareskrim kan punya divisi siber. Ayo, jangan lalu harus diidentifikasi oleh timnya Amin. Ini adalah sebuah situasi yang harus menjadi kewajiban bagi orang-orang yang memang secara nasional punya kewajiban melindungi ketiga pasangan calon itu. Apalagi tadi disebutkan ada 11 kali ancaman. Itu kan kalau diadakan penelusuran dengan lebih mendalam, baik dari segi waktu, dari durasi waktu, dari berbagai media-media yang ada, mungkin bisa lebih dari 11 kali ancaman. Lalu kan kita balik bertanya, apakah ini ada korelasinya dengan pernyataan Tito yang masa beberapa pekan lalu dia bicara gitu. Pak Tito bagaimanapun memang Menteri Dalam Negeri. Tapi kan dia juga punya pengalaman sebagai orang yang punya posisi sebagai orang nomor satu di kepolisian. Nah sekali lagi, dengan apa yang tadi Bung Kameramen persoalkan, dari saya memang pilihannya kepada seluruh pihak, terutama saya yang dengan total membackup pasangan nomor satu, Pak Anies Baswedan dan Caimin, maka posisi kita sekarang adalah menjaga seluruh konstituen yang sudah jelas punya dukungan penuh kepada kita. Dan persiapan-persiapan yang sifatnya lebih realistik, apakah ketersediaan dana, ketersediaan orang sebagai saksi, dan yang pasti harus memperbanyak pilnya lima can. Harus punya kekuatan untuk berani, dan ini situasi yang dibutuhkan untuk mengawal suara dari TPS di tingkat pecahan-pecahan di tingkat RT RW yang dikumpulkan di kelurahan, data kelurahan dibawa ke kecamatan, data kecamatan dibawa ke kabupaten, dibawa ke tingkat provinsi, dibawa ke tingkat pusat. Dan ini harus dikawal secara orang, secara teknologi, dan secara komitmen kekitaan, komitmen kebersamaan. Jangan ada tahapan mana hanya boleh dijaga oleh aparat yang sifatnya sudah tidak netral. Sekali lagi, untuk apa yang dinyatakan oleh Fahri Hamzah, menurut hemat saya itu harus dilakukan bentuk-bentuk pendalaman. Mungkin yang awal bagus para wartawan meminta atau podcast tertentu memanggil beliau untuk menerangkan apa dan siapa yang dia maksud. Yeah. Saya pikir ini juga menjadi tingkat yang sportivitas. Nah, untuk ancaman-ancaman menurut hemat saya, ya berarti harus lebih waspada. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, menurut saya mungkin ya Fahri Hamzah keceplos omong, dalam artian sebetulnya dia udah tahu itu. Cuman sebetulnya mungkin dilarang diucapkan, cuman dia saking gemesnya, terus saking galaunya, itu keucap yang dialamatkan mungkin ya. Kalau saya sih membaca yang diungkapkan Fahri Hamzah, bisa jadi Bung Alfian untuk maling food estate atau maling EKTP. Nah kemudian Bung Alfian, untuk kasus yang kedua yang soal ancaman, itu kan orangnya udah ditangkap Bung Alfian sama polisi. Justru menurut saya, polisi sedikit bagus lah ya, walaupun Kapolri-nya kayak gitu, dia nangkep orang tersebut kan. Nah tapi yang nggak bagus adalah framingnya, seolah-olah Anies yang melaporkan, seolah-olah Anies anti kritik ya, bukan masalah anti kritik, ini ancaman ya Bung Alfian. Nah kemudian orang setelah ditangkap, Anies bilang, Anies Baswedan pilih tak lanjutkan laporan ke polisi dan berharap anak tersebut masih bisa dibina. Nah harusnya kan ketika Prabowo ditanya oleh wartawan, ini gimana nih pendukung lu ancam-ancam Anies? Oh iya, saya nasihatkan untuk pendukung saya, janganlah melakukan hal seperti itu, saya minta maaf pada Pak Anies. Kan harusnya Prabowo bisa melakukan hal tersebut, Bu Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini, Prabowo sering melakukan blunder, tapi dia seolah memastikan pasti menang. Ini gimana nih Bu Alfian untuk closing statement-nya? Silakan. Ya, dari saya sebagai penutup juga cukup heran dengan Fahri Hamzah. Kalau sasaran tembak daripada ada yang ditersangkakan nanti adalah seorang Prabowo atau seorang Ganjar Pranowo, katakanlah gitu secara patut diduga ya. Nah, kemudian kan dia ada di situ sebagai orang yang tergabung sebagai pendukung Gibran. Kan dia pendukung paslon 2.
Ini kan jadi aneh dan Pak Ya. Rizal ini jadi blunder juga menurut saya, Betul. jadi gimana sih antum gitu kalau bahasa pertemanan kitanya. Nah, yang lain yang menurut hemat saya, Bung Kameramen dan seluruh masyarakat di Indonesia, lagi-lagi kita harus terus meneguhkan sikap-sikap kita yang akan maju tak gentar membela yang benar. Kita tidak akan pernah takut kepada orang yang suka berbuat curang. Perangi kecurangan dengan cara-cara yang dibenarkan konstitusi, dibenarkan ayat suci, dan dibenarkan oleh hati nurani. Jadi saya menurut saya, kalau memang akhirnya harus ada pertumpahan darah, apa boleh buat? Karena Anda udah keterlaluan curangnya. Betul. Yang jelas, lu jual, gua beli. Kita nggak boleh mendahulukan. Dalam Islam itu, musuh pantang dicari, datang pantang lari. Artinya wilayah-wilayah ini harus terus digelorakan. Dan yang jelas, saya ingin mengatakan pada Bung Kameramen sebagai penutup, yang kebetulan saya terus ada di grassroots dalam peran-peran relasi, silaturahim, dan pertemuan-pertemuan. Saya melihat memang dibutuhkan, sekali lagi Bung Kameramen, saya minta betul ada pembicaraan tentang bagaimana ajang debat itu sebagai media sosialisasi situasi dan geopolitik mutakhir. Bagaimana agak ada nobar-nobar, yang masih dua kali lagi itu Bung Kameramen, yeah. Coba kita memberikan pemanduan buat masyarakat tutorial agar yang di kelurahan, di kecamatan, di gunung-gunung, di nelayan-nelayan, di mana-mana tempat, di tempat tongkrongan, di kafe-kafe, di masjid-masjid, di gereja-gereja, di pusat-pusat sekretariat, di tempat kantor-kantor penjagaan, sehingga orang melihat ada dinamika alur berpikir daripada calon pemimpin negeri ini. Sekali lagi, buat seluruh masyarakat Indonesia, pemilu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. Apabila ada putaran kedua, kita akan bersiap melaluinya dengan bersama Pak Anies dan Caimin tanggal 26 bulan Juni tahun 2024. Dan kemudian kita bersiap dengan nafas yang panjang, dengan energi yang kuat, dengan tekad yang bulat. Kita akan menghadapi pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Dan kita akan persiapkan, saya sebagai presiden gerakan memilih pemimpin amanah, akan menyiapkan perangkat-perangkat dan kisi-kisi, modul-modul, dan berbagai program. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, menjaga kedaulatan Indonesia dan menjaga kepastian generasi di belakang kita. Ma ta'buduna min ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.